zakat fitrah hari wajib selepas terbenam matahari pada ilah. Susahlah nak hafal bab zakat ni. Esok dah nak exam. Macam mana? Saya pun dah cuba hafal tapi sikit je masuk. Macam mana ni? Susah ke? Kan dah ada permainan sopan dan panda ni. Tak ada of panda, ada apa tu? Puddle of Pandas merupakan satu produk fizikal yang diinspirasikan dari dua buah permainan. Dua permainan ini digabungkan dan menghasilkan satu permainan yang lebih menarik. Permainan ini juga diberi sedikit penambahbaikan dari segi pendidikan. Permainan ini telah ditambah dengan soalan-soalan berkaitan zakat. Objektif kami dalam penghasilan Academy of Pandas ini ialah mahu membantu murid-murid menghafal topik berkenaan zakat fitrah dan zakat harta dengan mudah dan pantas. Murid-murid juga berasa lebih seronok untuk mempelajari topik ini. Selain itu, permainan kad dan permainan papan yang menggunakan kaedah berwarna akan menarik minat murid-murid yang mempunyai gaya belajar seperti visual akan memudahkan kaedah pembelajaran mereka. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk penghasilan Cradle of Pandas ini ialah cat semburan, batang aiskrim, kertas warna, kotak terpakai, glossy photo paper dan kertas dinding. Cara bermain. Pertama, pemain akan dibahagikan kad yang mengandungi tajuk zakat. Kedua, pemain pertama akan mengambil kad daripada pemain kedua lalu bergerak satu langkah ke hadapan. Sama seperti pemain kedua, ketiga dan keempat. Apabila salah satu pemain berjaya mendapatkan empat kad yang sama, dia akan membalikkan dadu dan bergerak mengikut bilangan dadu yang dibalik. Keempat, jika dua pemain berada di tapak yang sama, maka mereka akan mencabut kad power dan power yang lagi tinggi akan baling dadu untuk bergerak ke hadapan. Pemenang ditentukan dengan pemain yang sampai dahulu di rumah zakat. Alia, ya? Awak yang main kad of pandas tu kan? Apa pandangan awak tentang kad of pandas tu? Pada pandangan saya, game kad of pandas ini dapat menarik perhatian saya. Kenapa? Kerana ia dapat memudahkan saya untuk lebih memahami dan menghafal tajuk yang berkaitan dengan zakat. Seterusnya, saya menjadi semakin bersungguh-sungguh untuk menjawab segala jenis peperiksaan berkenaan dengan pendidikan agama Islam yang akan datang. So, memang the code of the pandas ni memang terbaiklah. Wadah, apa pendapat awak terhadap the code of pandas? Sejak saya bermain-main ini,